Bu, kenging nopo kok wonten acara swara? Ya. Wong selama iki sampean wis duwe sandangan swara. Supaya muni iki nganggo apa? Supaya nganggo ku. Supaya muni u nganggo apa? Supaya muni e nganggo apa? Supaya muni a nganggo apa? Supaya muni o nganggo apa? Iku jenenge sandangan swara. Sandangan swara. Sandangan iku piye? Sandangan iku sampean lek gak nganggo sandangan kowe saiki gak seragaman, kowe muda. Kowe saiki nganggo sandangan, sandanganmu apa seragam? Ya. Nah, apakah seragam ini selalu kamu gunakan? Tidak, hanya pada saat dibutuhkan, pada saat zaman sekolah. Nanti pulang ke rumah kowe iso ganti baby doll apa sarung apa daster. Nek mamak daster, tapi sekarang banyak anak muda yang suka pakai daster yang lucu-lucu itu. Ya. Artinya sama nanggone aksara Jawa hono coroko iku kapan nganggo sandangan swara tergantung kebutuhan. Lek nulis Puspita berarti P butuh disandangi apa? Suku. Berarti P, nek P berarti P butuh disandangi apa? Bulu. Ta, T butuh disandangi apa ora? Ora. Ora usah mbok. Sampai sini paham? Mengapa dikatakan sandangan? Karena dia ditambahkan. Ditambahkan ketika diperlukan. Kenapa sandangan suara? Karena sandangan yang ditambahkan itu akan membentuk suara A, I, U, E, U gitu. Nah pertanyaannya, sampean kan wis duwe iku man to, wis duwe wulu, taling, pepet, taling tarung, suku gitu kan. Kenapa harus ada suara-suara kan gitu. Nah, ini digunakan pada kondisi yang berbeda. Aksara swara iku digunakno kanggo nulisake tembung sing wujud tembung manca. Kanggo nulisake tembung sing wujud tembung manca. Tembung manca, manca itu apa? Manca itu apa? Pernah mendengar kata mancanegara? Ya. Kalau begitu mancanegara itu berarti dalam negeri atau luar negeri? Maka nek tembung manca diarani tembung sing saka jaba. Jabane ndi? Jabane basa Jawa. Contoh, nang basa Jawa iku kenale sasi utawa bulan. Kamu kan ada 12 bulan selama 1 tahun ya. Nang basa Jawa kan ya ono, tapi nek ngarani gitu Januari, April, Januari, Februari, Maret enggak. Pernah mendengar sawal, selo, besar, mulut, bakdo mulut, pernah. Sapar ya, pernah. Iku sebutan bulan dalam bahasa Jawa. Maka sebutan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan lain sebagainya itu termasuk tembung monco. Why? Karena tidak ada di dalam bahasa Jawa. Sampai sini, Pak. Kita lanjutkan. Ada lagi, ada nama bunga yang lagi keren-kerennya disukai sama orang. Namanya Eporbian. Pernah mendengar kata ekspresi? Ada lagi nama negara. Nama negara kan tidak masuk dalam bahasa Jawa. Ya kan? Itu juga menggunakan aksara swara. Wes. Sampai sini paham penggunanya? Kita lanjutkan. Sekarang iku gunane kanggo nulis tembung manca siji, peraturan ke siji, ya. Terus Bu, aksara swara niku saged didamel pasangan napa mboten? Saged napa mboten? Kita coba ya. Contoh aturan sing ke siji, apakah boleh aksara swara digunakan menjadi pasangan, kan gitu ya? Kita buat contoh. Ana tulisan joget. Joget, aku lek joget India kok kebayang kowe kejet-kejet tak ganti. Joget Eropa. Kalau joget Eropa kan salsa ya. Yang lagi musim itu zumba. Itu kan kalau India kok terus jingkat-jingkat kan aku. Oke. Lihat.
Ini apa? Oke. Ini apa? Ini? Joget. Dibaca apa? Joget. Dibaca apa? Joget itu. Belum joget. Kenapa? Karena ini belum dibunuh. Ya kan? Ini kan posisinya ini harus mati. Would you take closer? Ambilnya lebih dekat. Ya, ke sini. Joget D-nya kan mati. Mesti nih belakangnya harus pakai pasangan, gitu kan? Nah, kita sudah sampai D nih. Dia harus mati. Kalau kita menuliskan dengan aksara lumrah, bukan aksara swara, maka kita menuliskannya, saya hapus dulu. Karena saya mau nulis E, jadi talingnya saya dudukkan. Kemudian saya menuliskan D. Lalu saya gunakan pasangan H. Joget H. Baru saya lanjutkan dengan you have to use this. Why? No. Why? If you don't use this, so you can read by. It's okay, no worries. Kamu harus menggunakan ini di akhir. Mengapa? Karena kalau tidak, dia tidak akan terbaca Eropa. Tapi dia akan kamu baca Eropa. Did you understand, guys? You got it? Bono jere milenial. Oke, iki nek lumrah. Sekarang kita tidak boleh. So, kalau ini enggak boleh, you have to use this. Apa ini bacanya? Jo, get, do. Kita belum membunuh dia ya. Nah, sekarang kita bunuh dan bagaimana caranya kita membunuh tanpa menjadikan aksara swara sebagai pasangan. Kita bunuh pakai ini dong. Apa? Pangkon. Utawa pangkon. Baru kita gunakan e, ro, pa. So this is the right writing. Ini ya. Ya, yang ini salah. Yang ini sudah tidak zamannya, out of date. Kanggo pepet tidak ada yang mewakili. Tetapi ada penulisan khusus. Jadi ini kalau le, dulu nulisnya pakai lo ini di pepet, sekarang enggak boleh, sama harus pakai ngolelek ini. Ya, ini bacaannya le, namanya adalah ngo lelet. Jadi kalau nulis lengo enggak boleh pakai lo sama ke. Ini re, dulu nulisnya seperti ini. Sekarang ditulis begini. Po cerek namanya, po tengahnya dicerek. Bacaannya sama. Bisa dipakai pasangan, jadinya pasangannya begitu. Le juga bisa dipakai pasangan tapi pasangannya kembali ke bentuk semula, gitu ya. Let it go. Let it go.